Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dini Masak. Hari ini kita akan membuat bola-bola tempe sosis sembunyi. Berikut ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama, kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan tempenya. Tidak harus menggunakan chopper, tapi menggunakan ulekan juga bisa. Selanjutnya, pindahkan adonan tempe yang sudah halus ke dalam wadah. Kemudian, tambahkan telur dan bumbunya. Selanjutnya, masukkan terigu. Kemudian, aduk semua bahan hingga rata. Setelah semuanya tercampur, siapkan tepung panir untuk baluran luarnya. Mulai bentuk dengan mengambil 1 sendok makan adonan, kemudian beri isian sosis. Bulatkan dan kemudian gulingkan di panir. Ulangi langkah-langkahnya hingga adonan habis. Setelah selesai membentuk, selanjutnya siapkan minyak panas untuk menggoreng. Goreng hingga matang berwarna kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Nah, bola-bola tempe sudah jadi. Makanan ini cocok digunakan sebagai cemilan tinggi protein untuk anak-anak. Selamat mencoba! Sekian dari Dini Masak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.